Viral ABG 16 tahun nikahi emak-emak, menikah 2 minggu usai sunat. Meskipun sudah memiliki istri, Kevin masih sama seperti remaja pada umumnya. Bocah 16 tahun yang menikah dengan wanita berusia 41 tahun ini kerap datang ke rumah ibunya, Lisa. Di rumah Lisa, Kevin mandi dan pakaian kotornya minta dicuci oleh ibunya. Cerita Lisa ini pun sekaligus menepis atas beragam anggapan jika pernikahan tersebut atas dasar paksaan. Bantahan itu pun juga dilakukan oleh istri Kevin, Mariana. Dia menyebut jika pernikahan mereka atas dasar cinta meski dari sisi usia sangat terpaut jauh. Kisah cinta Kevin dan Mariana, warga di Desa Bekut, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat viral di media sosial. Bagaimana tidak? Pernikahan keduanya menjadi perbincangan hangat lantaran perbedaan usia yang terpaut jauh. Selisih usia pengantin baru itu yakni 25 tahun. Pengakuan dari pengantin wanita bahwa kisah cinta keduanya bermula dari 2 bulan silam, meskipun keduanya sudah lama kenal. Sebab antara Kevin dan Mariana hidup berdampingan atau bertetangga. Sebelumnya menjadikan Mariana bini atau istri, Kevin memanggilnya sebagai bibi. Pernikahan mereka pun berlangsung sederhana pada Minggu tanggal 30 Juli tahun 2023 di Desa Bekut, Kecamatan Tebas. Kevin ini merupakan anak sahabatnya bernama Lisa. Mariana mengenal Lisa sudah lebih dari 2 tahun. Selama ini dirinya berteman akrab dengan ibunya Kevin, Lisa seperti layaknya tetangga lain. Tidak pernah ada dalam benak Mariana, kelak bakal jadi menantu teman curhatnya itu.